What's up guys? Balik lagi di vlog kita. Lep, gimana kabarnya? Baik. Sehat. Hari ini hari Jumat. Kita udah ada di dalam bus sih. Kita on the way mau naik boat. Iya, spesial nih kontennya nih. Karena kita udah terlalu sering kerja. Jadi kita sekarang ini mau take some time off, tapi tetap nge-vlog. Tetap bikin konten, tapi kita mau bonding sama adiknya Selin dan juga pacarnya. Kita akan lihat beach lagi. Dan kita akan lihat beach lagi. Dan ya, di boat pun dia akan kerja. Dia harus buat konten. Iya, jadi gue belum pernah nyetir boat sih. Katanya kita harus nyetir sendiri. Jadi didoain aja. Semoga bagus, gak terlalu dingin. Karena iya, ada yang meler pribadi. Iya, tapi udah mendingan sekarang. Tapi di luar mendung sih. Luar mendung sekarang ini. Apalagi kalau cuacanya cerah sih, waduh, mantep itu pasti view-nya. View-nya pasti mantep banget, but it's okay, you make it better, best thing. Like, we make the best out of it, yeah. Yes, abis boat, mungkin kita akan jalan-jalan juga ya. Jadi hari ini kita full day kayak di luar, karena besok gua full day akan kerja juga, besok. Jadi hari ini spend time dulu sama yang tercinta. Yes, and we take it easy. Yang tercinta. Semoga gak cheesy ya. Bercanda guys. Bercanda guys. Iya, but ya, karena kita dari Dubes, kita menuju akan jemput adiknya Selin dulu. So, kita ketemu lagi ntar abis ini sambil langsung naik boat. Enggak, langsung ketemu Peach dulu. Oh iya, Peach dulu. Kita ketemu Peach dulu. Siapa tahu ada yang kangen nih. Yang kangen terus bisa komen dan juga bisa kasih like dulu nih. So, yuk follow our day on this beautiful Friday in Seattle. Akan vlog on vlog, huh? Jadi ini kita akhirnya kesini dulu karena ternyata bookingan boatnya jam 11. Ini adalah salah satu boat yang kita akan sewa nih, yang kita akan setir ya. Jadi pray for us guys. So this is our boat. Mudah-mudahan nggak mabuk laut aja sini. Mabuk laut kelar. Kamu nyetir? Iya. Oke. Okay. Yes. Gently ease that throttle down. You don't want to go full speed until you've left the channel. If you ever feel nervous you're going to hit something, don't just spin your wheel. What you want to do is put that throttle all the way down in reverse. It's like hitting the brakes on a car. The best piece of advice I could give you is just do really small movements with the wheel. Once you start doing those big turns is when you kind of get messed up. Trey, thank you man for saving us. This is our captain. If it's not for Trey, we won't be here, man. Literally. It's a nice view though. Get that. Semoga kamera gak nyemplung, but we can touch the water. I'm touching the water. Norak banget gitu ya. I put it in the hot pot. Like, the hot pot. Most exciting part. Mie goreng. Di kapalnya makanya tetap mie goreng. Ini yang Amrik punya mie goreng ya? Yeah. Enak ya? Indomie mau panas, mau dingin, mau... Mau apa aja lah. Enak sih. Indomie nggak pernah salah sih. Ini Indomie Amerika. Iya, yeah, ini belinya di... It actually is good. Ya. Yeah. Ada yang kayaking juga. Wah, gila. Kayaking sih tengah-tengah berani sih. Nggak takut kebalik ya. Gue sih pasti nyemplung tuh. Bang. Naik kayak naik bumbumpar aja gitu ya. Iya kayak naik bumbumpar ya. Ini nyetirnya. Bang making circles tuh. Oh, there you go. Yeah. Enak bro, makan roti bro. Oh yeah. Temennya nggak ada deh, sendirian ya. You had fun with next boat. I did. I didn't do any content though, cause agak serem. Agak serem. Dingin. Iya. Ombaknya lumayan nih. Parah. Wah, cuma lake ya. Gila. Yeah, it's not even the ocean yet. Yeah. Now are you excited to see Peach? Yes, I am. Okay, let's go see Peach then. It's so cold. It's still so cold. It is so cold. It is. It's not even winter and you're dressed like this. Oh my god. Yeah.
Peach lagi gak mau main nih, Peach. Hey. Come on, Peach, bite it. There you go. Oh, kabur langsung. Oh my god. Peach cantik banget, Peach. Cantik banget. Peach, you are so pretty. Sekarang sudah hari Minggu, sudah berubah hari. Kita udah ada di dalam bus sekarang ini. Kita menuju ke Ballard. Yes. Di Ballard. Kita udah pernah ngajak kalian. Karena lihat Tania punya. Tetap Kania, tetap Kania, tetap Kania. Kita suka Kania nih. Nah, kita ikutin lah Kania. Tapi she has some really, really good places. Like America has pretty good places. Yeah. Gue bukan anak hip di sini. Mungkin tahunnya toko-toko zaman dulu. Jadi sekarang kita lihatnya anak-anak hip lah. Yeah. Kayak temen lo. Edward, yeah. Karena kita ngeliatnya Kania. Kita ngajak ke Ballard, nama daerahnya. Ini kayak Seattle tetanggaan dikit lah Seattle, naik bus setengah jam. Kita belum. Kayak lebih tempat orang Asia nggak begitu banyak. Iya, orang Asia nggak begitu banyak. Lebih tempat Seattle, orang Amerikanya lah. Iya, tempat orang Amerikanya. Ah, kita belum pernah ngajak kalian ke sana sih. Gue dulu pernah tinggal sana di Airbnb deket Fremont. Iya. Yeah. Jadi Fremont tuh deket banget sama Ballard. Hipster guys. Iya, so. New place guys, excited to show you guys. So. Kita baru aja nyampe Ballard dan hal pertama yang kita akan tuju adalah Farmers Market. Jadi setiap hari Minggu kali ya, tiap weekend kali ada. Tiap weekend. Jadi tiap weekend masih ada jualan. Kita lihat ya mereka jualannya apa aja. Ada cookie and roti di situ. Situ ada jualan buah. And we'll see. Ada jualan minuman anjing juga nih. In dog brewing. Jualan buah lagi. Wow. Ini jual honey nih. Gila, ini pizzanya baunya enak banget sih. Dan ini emang kayaknya enak banget sih. Baunya sih kecium dari jauh. Gila, yang ngantri juga panjang banget sih. Yang ngantri pizzanya sampai ujung sana. Satu slice-nya $7 sama $8 sih. Tapi kayak satu slice-nya juga gede. But malas ngantrinya sih. Papa pengen banget coba. Ini ada tacos juga. Tacosnya juga ngantri. I guess it's really good. Ini tokonya ciselin ya. Lihat gunting. Kertas. Tempat yang bisa jualan pernak-pernik begini. Ini banyak sih jualan buku. Jualan pensil. Go crazy and start throwing shit. Ngakak banget nih kartunya. Nah, ini kartu ulang tahun. Kartu ulang tahunnya juga banyak banget nih. Lucu-lucu semua. Kita cari kira-kira yang lucu yang mana ya. Cake, please nih ngakak sih. Terus malah ngakak banget. Nah, ya kita cari lagi yang lucu ya. This one is cute, lucu juga nih. This one is cute. Guys, kita balik lagi. Hari ini hari Senin. Senin siang. Kita lagi makan di salah satu restoran favorit Ciselin. Mike Noodle Shop. Noodle House. Salah. Ini makanannya ini beef ya? Yes. Bangnya beef. So, hari ini acara kita mau ke museum ya? Yes, which is next to the Space Needle. Yeah. And then kita akan ke Space Needle juga. Baru tadi gue bikin vlog juga. Oh, oke. Okay. Yeah. Tempat-tempat yang kita bisa pergi tanpa kayak turisti banget gitu. Oke, okay. Tapi ini mie-nya enak banget sih, gak bohong sih. Kalau mau ke Seattle, harus cobain mie ini sih. Lagi kalau lagi cloudy. Iya, lagi cloudy, dingin-dingin. Sayangnya tapi gak bisa dicium baunya ya. Coba kalau lihat kamera bisa cium baunya. Enak hari ini pakai rawon gitu sih. Kayak rawon. Tapi kayak wantan. Jersey baru. Zuhal Day. Baru nyampe hari ini langsung dipakai.
So sekarang kita akan makan dulu and we'll see you guys after this. Sekarang udah ada di dalamnya, Museum of Pop. Ini ada bajunya Jadis dari The White Witch. Gua belum nonton sih kemarin. Belum nonton. Have I watched? No, Chronicles of Narnia. Fabric dictated a lot of design. There was a particular store that had these beautiful fabrics that were really made for curtains. So we overlaid several bits of lace and several other fabrics. It just was the right thing. I was blessed to find that fabric. Jadi kan kita udah ada di dalam Museum of Pop. Yang pertama kita lihat adalah kostum-kostum yang dipakai di film Disney. Ini ada kostumnya Cinderella sama Fairy Godmother. Worn by Whitney Houston. Jadi yes. Ini pernah dipakai sama Whitney Houston. Ini pernah dipakai sama Whitney Houston. Dan ini pakai sama Brandy. Kecil banget. Iya. Yeah. This is their life size. Iya, yeah, this is their life size. Ini beneran ya size-nya guys. Pernah dipakai di filmnya. Dan ini dipakai sama Brandy. Yang ini Cinderella. Filmnya tahun 97 ya? Yes, one of my favorite movies nih. Wah, ini salah satu idola gue nih, Maleficent, Angelina Jolie. Ini kostumnya nih. Gue suka banget sih film ini sih. Wah, ini kostum paling keren kali ini. Dipakai di Enchanted. Ini dia nih kostumnya nih. Kelihatannya kayak berat banget sih kostumnya situ. Kostumnya banyak banget sih, tapi guys, kita gak mungkin satu-satu ngeliatin. Tapi ini kira-kira adalah ruangan exhibit-nya. Lumayan rame sih hari ini yang datang. Kita akan lagi ada di tempatnya games. Dan ini ada beberapa sejarahnya nih, SimCity nih. SimCity tahun 1989 ya. Dibuatnya di California. Ini ada ZZT apa nih? ZZT gue nggak tahu nih. Jadi ini halnya tempatnya adalah tempat game indie. Tapi game-game ini gue muter, gue game-nya nggak ada yang gue tahu sih. But it's very cool installation sih. Kayak gini kira-kira guys. Gue nggak tahu sih game-game ini sih. Kayaknya kayak game-nya game indie. Ini judulnya Tinya Wanya Tins. Satu lagi judulnya Little Rascals. Ini keren banget sih. Kayak ada stage gitu sama screen buat orang dengerin musik yang dipasang. Sekarang coba kita lihat dalam sini. Fantasy. What awaits you on the other side of the door. Okay. Biasanya dia bisa buka sendiri. Oh, dia bisa buka sendiri harusnya. Oh, wait. Oh, ulang lagi. Ada baju dari Harry Potter. Wah, yang dipakai sama Beautiful Ones. Yang tengahnya masih Opa Wise Council. Dan yang paling kanan dipakai sama Mad Men. Kacamatanya Harry Potter aja ada juga nih di sini nih. Worn by Harry Potter. Jauh-jauh makannya jagung bakar juga. Enggak, tapi ini enak banget. Enak sih pasti sih. Tapi ini enak banget. Yoi. Pastinya kita kesini terus coba-coba aja. Coba makanannya. Kita baru tadi keluar dari Mall Pop.
agak kayak biasa aja sih. Gue lebih suka Lakma sih. Iya, tadi. Tapi vibe-nya Seattle banget. Iya, yeah, vibe-nya Seattle. Mungkin gue yang suka Nirvana, suka Jimi Hendrix. Punk rock. Iya, punk rock, maybe horror. Suka sih, cuma. Ya, tadi hal aja lihat-lihat kostum lah. Kostum-kostum Disney. Disney sama Harry Potter. But, tadi harganya itu sekitar $40 seorang. Iya, jelas sih, mahal. Lumayan mahal jadi harganya. Lebih prefer si MoMA sama LACMA di New York sama LA. Kayaknya kalau di Seattle masuk museum gitu kayak menurut gue nggak worth it sih. Iya. Jujur kalau lu bisa kayak ke LA, ke New York, menurut gue culture-nya tuh lebih kental. Lu kalau di sini tuh mendingan cari yang local attractions gitu, like where the local goes, jangan where the tourist goes, cause menurut gue rip-off banget sih. lumayan, tapi itu summary. Summary kita lah, tapi pengalaman lah ya, lihat-lihat, penasaran. Gue keren dari isinya ada Britney Spears, ada Backstreet Boys. Iya, gue juga ngerasa masih kayak gitu ya. Iya, pop mereka culture. Sini punya pop culture masih mungkin harusnya belakang lokal. Kali. Kan lokal soalnya kan. Soalnya itu si Pearl Jam lokal, Jimi Hendrix lokal. Tapi mereka ada glassesnya si Harry Potter itu menurut gue lumayan amazing karena. Out of, like tadi kostum Harry Potter pun cuman kayak tiga dan tiga karakter itu gak penting gitu. Tapi kayak, ada kacamatanya men. Ya maklum lah ya, Seattle tuh gak segede LA, New York gitu. Tapi it's one of the up and rising cities. Yes, culture-nya, kebentuknya with the locals. Yes, so itu adalah review kita dari Mopop. Abis ini kemana kita belum tahu. So ya, gue lagi lihat ini, like literally di atas kita tuh Space Needle. Iya, di atas kita, kelihatan gak? Mulai cara lihat kamera, wow, ini dia nih, Space Needle. Di atas persis kita lagi duduk, ngadem sih. Kena matahari, soalnya kalau kena matahari dingin banget. So, we'll see you in a little bit. Setelah capek-capek hari ini keliling, ini the best sih. Nana Green Tea, ini my latte, and this is the soft serve. The best of the best. Yes. Nggak ada yang ngalahin sih. Ini warabi mochi gue suka banget. Biasanya cuma beli dari Jepang. Mochi. Wah, so good. Tapi pelit ya, kasihin dua doang. Mahal kali. Ini juga mahal sih. Iya, ini juga mahal sih, soft serve. Bilang ada dua sih ini kalau lu lagi capek kerja, pusing, stres, berantem pacar. Makan ini semuanya. Beli tiket ke Amerika dong. Ini semuanya. Wah, terobat gila ya. Tapi kalau matcha di Indonesia gue enggak tahu kayak kenapa gue enggak pernah ketemu yang benar-benar enak, yang benar-benar kayak full of matcha and like taste-nya tuh authentic banget, enggak pernah. Mungkin karena mahal kali ya dan di matcha mahal tuh. Tapi ini sih closest to the one that I can get in Japan actually. Apaan? Enak banget, the best. Habis makan es krim sama matcha, kita jalan kaki. Burn it off. Kita bakar dulu. Iya, 25 menit jalan. Kita mau ke Capitol Hill. Mau lihat toko grosir yang baru buka di sini. Kita sekarang udah ada di toko vintage seperti biasa. Kalau di sini, wah, topinya sama kaosnya keren-keren semua sih. Dang, super nice. Sini semuanya barangnya Seattle Supersonics. Tatangannya siapa itu ya? Penasaran juga sih tatangannya siapa itu. Oh my god, they got a Tim Duncan Champions jersey. This is so cool. Tapi harganya lumayan mahal sih, $100. But ini rare banget sih. Ini ada jersey-nya Gary Payton juga di tanda tangan. Ini ada poster Michael Jordan and the Bulls. Tokonya cewek-cewek ini, toko makeup Glossier. Dan lumayan ngantrinya. Ini tokonya baru sih, baru ya buka weekend kemarin ini. Ini dalam tokonya, ramai banget sih cewek semua sih. Very nice store.
guys, sekarang ini kita udah balik lagi ke rumah. So that was our day. It's been a long day, tapi fun banget sih sama istri gue sih, sama Celine yang gak shout out. Dia udah di sana karena kita udah ganti baju untuk tidur. Karena besok kita early juga, besok kita akan pagi-pagi. Gue harus kerja dulu, jam 5:30 pagi. Kalau abis itu abis selesai kerja, kita akan pick up mobil. Kita akan nyetir ke Portland. Kita akan road trip selama 1 hari. Kita akan lihat Portland ini katanya makanannya enak-enak. So we gonna take you guys around Portland. Just wait and stay tuned di channel ini. And yeah, hari ini vlognya lumayan panjang ya, 3 hari soalnya vlognya. And hopefully you guys enjoy today's content. Thank you so much though for always supporting this channel. Appreciate you guys man, jangan lupa untuk kasih like ya, dan juga kasih komen juga. And yeah, that's all from us. Cislin, seperti gue bilang, dia udah di sana sih. And yeah guys, thank you for watching and we'll see you guys again. Dia bilang thank you. And we'll see you guys again very soon. Peace.